pekerjaan dan yang lain dan politik. Ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita menurut angka kepercayaan masing-masing. Dan izinkan saya memberi doa secara sosialisasi dan penanda tangan kerjasama antara BPJS Ketenaga Kerjaan datang hari ini sebagai kepentingan dan tidak ada sakit kecuali manusia luka. Inilah dosa kami dan keluarga kami, dosa kedua orang tua kami. Ini pasti memiliki risiko yang tinggi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, para akhir untuk mendapatkan juara. Nah, di situ juga ada penandatanganan atau MOU dengan tenaga BPS Tenaga Kerjaan. Ya, kami di sini bersama-sama dengan KONI dalam rangka melakukan perjanjian kerjasama antara Kementerian Kerjaan dengan KONI Kota Pekalongan. Juga kita melakukan edukasi, sosialisasi kepada seluruh cabang olahraga yang di Kota Pekalongan. Tujuannya apa, Bu? Berarti, Bu? Tujuannya ini adalah yang pertama, kami menindaklanjuti PKS yang sudah dilakukan oleh kantor pusat dengan KONI pusat pada tanggal 12 September yang lalu, dan kami di sini di daerah juga melakukan hal yang sama untuk memastikan seluruh atlet yang ada di Kota Pekalongan ini terlindungi bisa berjalan. Untuk atlet sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan profesi seorang pekerja. Kalau atlet ini dia profesi sebagai seorang atlet. Nah, dia ini juga profesi atlet ini juga dia bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Tentunya dia juga sebagai tulang punggung keluarganya. Maka dia dianggap juga sebagai pekerja. Nah, untuk yang atlet nanti diharapkan dari KONI kemungkinan nanti akan dianggarkan untuk yang atlet per-prof ya tahun depan. Nah, namun untuk cabang olahraga di masing-masing cabang ini diharapkan setiap event pada saat mereka melakukan aktivitas lomba itu juga terdaftar ke dalam tenaga kerjaan. Jadi kalau event ini kan misalnya tidak berlangsung lama ya, misalnya hanya seminggu ataupun sebulan gitu. Nah, ini kita berikan perlindungan selama ada aktivitas event aja. Mungkin untuk besaran iurannya berapa sih, Bu? Besaran iurannya kalau untuk atlet ini kan... Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.